Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk di kesempatan ini saya mau menunjukkan pohon mangga yang penanaman umur 6 bulan ya. Mangga R2E2. Lah, untuk kami tanam itu ukuran 1 meter ya. Lah ini setelah 6 bulan namanya pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Maaf, bukan lebat, cepat sekali. Ini sengaja kami namanya pakai metode kaki ganda. Seperti ini, teman-teman. Jadi trip untuk menanam tanaman biar lebih cepat itu dan kokoh, caranya seperti ini teman-teman. Jadi diusahakan nanamnya itu tidak usah satu, minimumnya dua. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi aslinya itu seandainya tidak ada tidak ada akar bantu, aslinya seperti ini teman-teman. Berhubung ada yang bantu dari sini, nyampainya ke sini gede seperti ini ya. Aslinya kan seperti ini. Segini ini ya. Nah, berhubung ada makanan dari sini jadi cepat besar. Seperti ini teman-teman. Ini tujuan dibuat kaki ganda itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk merangsang pertumbuhan biar lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Dan tidak di tanah langsung juga, di pot juga ada. Kita nanti tunjukkan yang di pot ya. Seperti ini teman-teman. Kita sengaja buat kaki tiga. Ini kaki tiga yang barusan kaki dua ya teman-teman. Nah, ini. Sengaja kami pilih ditanami seedling di pinggirnya. Setelah sudah sehat, kami buat satu. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Yang aslinya ini teman-teman. Jadi ke atasnya lebih subur seperti ini ya. Dan juga untuk alpukatnya seperti ini teman-teman, subur. Nah, ini usia tanam 2 tahun ya. Nah, sama seperti yang barusan itulah, itu pakai kaki ganda semua ya. Amin. Seperti itu, ini pakai kaki ganda, jadi tingkat kesuburannya itu luar biasa ya, seperti ini. Jadi trik untuk menanam pohon sebaiknya diusahakan ya seperti ini teman-teman. Tapi sebelumnya mohon maaf bukan untuk menggurui ya. Ini sekedar ngasih pengalaman saja seperti itu. Untuk durian-durian sama teman-teman. Subur-subur. Nah, di sana juga alpukat. Dan untuk di video kali ini dicukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.